أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين الصفة السادسة الصفة السادسة تاوي صفة كان الواجبات كان واجب له تعالى كتوي الله تعالى Iku al wahdaniyatu sifat wahdaniyah Maha tunggal ya. Moho diwi Bongso moho diwi Fidhati yang dalam zat was sifat Lan piro piro sifat Wal af'ali lan piro piro penggawi Bimakna Adamit di Ini ada salah cetak Ya makna ada mita adudi kelawan makno ora anani wawilangan wa makna kaunillahi ta'ala utawi maknani anani Allah ta'ala ono iku wahidan zat kang diwi kang tunggal fi zatihi yang dalam zati Allah iku anna zatahu ta'ala stuni Allah ta'ala iku laisa tora ono apa dhatuhu ta'ala ra'una iku murokabatan kang den susun min ajaza'in saking piro-piro utawa bagian Watarki tawi tarkib susunan iku yusama den arani apa tarkib kamman mutasilan ing kam mutasil Wa bi makna annahu lan kelawan makno setuhune kelakuan iku laisa ora ono apa zatun zat suici fil dalem wujud yang dalam wujud dalam eh. wujud wala fil imkani lan ora uga yang dalam kongani kemungkinannya tu syabbihu zatahu iku tu kang nyerupani opo apa... anahu Iku tu kang nyerupani opo apa... zat Zatahu ta'ala ing zati Allah ta'ala Wahadihil musyabahatu tawikilah nyerupani al-mustahilatu Atau serupanan Al-mustahilatu kang mustahil kang muhal Ikutu sama dan arani Apu hadihil Mustahilah Kaman mungfasilan ing kam mungfasil Fal wahdaniyah tu mengkau sifat wahdaniyah, sifat moho tunggal. Fitdating dalam dat ikun naf ikun nafat ikun nafat nafake opo wahdaniyah al kam maini kam al mutasili kang mutasil ya kang sesambungan fizat yang dalam zat wal mung fasil lan kam kang munfasil kang pisah fiha ing dalam zat sifat wajib Allah yang keenam ialah sifat al-wahdaniyah maha tunggal Maha tunggalnya Allah ini ada di fidzati was sifati wal afali, yakni maha tunggal zatnya, maha tunggal sifat-sifatnya dan maha tunggal perbuatannya atau afalnya. <tuh> Maknanya wahdaniya ialah bimakna ada muta'addudi, Bi eh, bimakna ada dengan makna tidak adanya berbilang ya. tunggal artinya satu tidak adanya beberapa ya. tidak mungkin ada beberapa cuma satu saja wa makna kaunillahi ta'ala wahid dan fi dhatihi anna dhatahu ta'ala laisat murokkabatan min ajza'in Adapun makna Allah itu maha tunggal dalam zatnya Adalah sesungguhnya zatnya Allah itu sama sekali tidaklah tersusun dari sejumlah bagian atau unsur-unsur Zatnya Allah tunggal Jadi berbeda dengan zat yang selain Allah Meskipun ada makhluk yang dikatakan oh ya ia itu tunggal di dunia ini satu saja tetapi dia pasti tersusun dari sejumlah bagian-bagian ataupun sejumlah unsur-unsur kalau Allah tidak Wat tarkibu yusamma kamun muttasilan yang dinamakan berbilang atau bersusun ya sejumlah atau beberapa terdiri dari beberapa ini namanya kam ya. ada kalanya kam mutasil ya. kalau susunan itu pada zatnya Allah ya. kalau penyebutan ya susunan tidak ada susunan pada Allah berarti menafikan kam mutasil Wabi makna annahu laisa dhatun fi Fil wujudi Wala fil imkani ta'ala Dan yang kedua Makna dari wahdaniyah Fil uh, ya, Tunggal di dalam zat yang pertama Maknanya adalah Secara zatnya Di dalam zatnya Allah Zatnya Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur ataupun bagian-bagian. Yang kedua maknanya ialah sesungguhnya tidak ada zat sama sekali yang sudah wujud ya, ataupun yang belum wujud. Yang mana zat tersebut ya, menyerupai atau bisa menyerupai zatnya Allah. Wahadil musyabahatul mustustahillah tutu sama keman mungfasilan. Adapun makna yang kedua makna Wahdaniyah fizatnya Allah dengan makna bahwasanya tidak ada wujud baik yang sudah wujud secara nyata, ataupun yang masih dalam kemungkinan wujudnya, sama sekali tidaklah ada yang menyerupai zatnya Allah. Ya, berarti ini secara eksternal. Ya, inilah yang dinamakan uh, wahdaniyah fitzat. dimana disini, di sini dinam kemustahilan penyerupaan zat eksternal zat lain di luar zatnya Allah. Ya, selain zatnya Allah yang menyerupai zatnya Allah kemustahilan ini dinamakan kamun fasil ya, berbilang tapi terpisah atau eksternal fal wahda niyatu nafat al kamaini nafatil kamaini al mutazili fidzati wal mufasili fiha maka jelas sifat Wahdaniyah niyah fidzat ya Sifat tunggalnya Allah dalam zatnya itu menafikan dua kam, memang adanya kam itu dua kalau enggak mutasil ya munfasil kam pada zatnya Allah yakni kam mutasil kemudian kam yang di luar zatnya Allah yang terpisah dari zatnya Allah yakni kam munfasil ini adalah tunggal di dalam wujud wa makna wahdatihi ta'ala utawi ni tunggal atau diwini Allah ta'ala sifat yang dalam piro-piro sifat Iku annahu setuhni kelakuan Iku laisa uraono Iku ta'ala ketua Allah ta'ala opo sifatani sifat luru Muttafiqatani kang cocok karuni Fil isming dalam arani wal makna lan maknani Kakudrotaini kaya sifat kudroh luru wa ilmaini lan kaya sifat ilmu luru wa iradataini lan iradah luru falaisa mungkorauno iku lahu ta'ala ketuhi Allah ta'ala Opo illa kudrotun harusnya ada hamzah illa kud apa illa kudrotun kecoba sifat kudroh wahidatun kang siji Wa iradatun lan sifat iradah wahidatun kang siji Wa ilmun lan ilmu wahidun kang siji Khilafan halin ulayan li abis lin maring abu Sahal. Al Alqaili kang ucap sop abu Sahal, bi anna lahu ta'ala kelawan yento iku kedue Allah ta'ala Uluman nono biro-biro ilmu ada ma'lumati mati kelawan wilangan piro piro perkoro kang ten ngelmoni to kang den warui. Wahada iki wawilangan ing dalam sifat. Akni ngerasa ake sopo ing sun duda ing wawilangan fis sifat ing dalam piro piro sifat. Iku yusama dan araniopo hadha kamman mutasilan ing kam mutasil fis sifat ing dalem piro pira sifat bi makna annahu laisa wang hmm. ya harusnya ada waw kalau dikembalikan ke yang fizat ya wa bi makna annahu lan kelawan makna setuhuni kelakuan iku laisa iku Ketui wong suici apa sifatun suici ning sifat tu syabihu kang nyerupani opo sifat Sifataman ing sif, hmm, sifatan ing suici sifat Ing sifat suici min sifatihi ta'ala setengah saking biru-biru sifati Allah ta'ala Wahada utawi iki Kaunu li ahadin sifatun tusyab bihu sifatani lahiri Akni ngerasa ke sopo ing sun sifatun ila Iku yusama maten aran yo pohada kaman mungfasilan ing kam mungfasil fis sifat ing dalam piro piro sifat. Fal wahdatu tu mengkultawi tunggal dewi fis sifat ing dalam piro piro sifat. Iku nafat Iku nafat keopo Wahdah fis sifat Al kamal Al kamal ing kam mutasil Wal mungfasila lan kam fasil Fiha ing dalam as Setelah tentang wahdaniyah atau wahdah fizat, kemudian wahdaniyah atau wahdah fis makna dari tunggalnya Allah di dalam sifat-sifatnya ialah Sesungguhnya Allah tidaklah ada dua sifat yang sama persis baik penamaan maupun kualitasnya di dalam dirinya Allah tidak mungkin ada dua sifat yang sama persis yang kembar yang melekat pada satu zatnya Allah Tak mungkin Allah memiliki sifat kudroh dua Sifat ilmu dua Sifat irodah dua ya. Jadi kudroh Iroda ataupun ilmu dan sifat yang lain yang melekat pada zatnya Allah itu satu-satu semua. Ya. Ini makna yang pertama daripada wahdah fisifat. Berbeda dengan pendapat daripada Abu Sahal yang mengatakan sesungguhnya Allah memiliki banyak ilmu sebanyak jumlah hal-hal yang diliputi oleh ilmu atau yang bisa diketahui. Dan ini tentang tidak adanya dua sifat yang sama persis yang kembar di dalam zatnya Allah ya. maka ini sifat wahdah apa sifat wahdaniyah wahdaniyah fis sifat yang menafikan kamutasil fis sifat ya. kemudian yang kedua makna wahdah fis sifat wa makna annahu laisa li ahadin sifatun tusyabbihu sifatan min sifatihi ta'ala yakni dengan makna sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memiliki satu sifat pun yang menyerupai satu satu pun sifat sifat dari sifat-sifatnya Allah, tidak mungkin. Jadi Allah yang pertama secara zat atau eh, secara sifat di dalam zatnya Allah tidak mungkin melekat sifat dua yang kembar baik nama maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua tidak mungkin ada sosok lain siapapun itu yang memiliki satu sifat pun yang menyerupai sifat yang dimiliki Allah yang pertama namanya kamutasil ya, menafikan kamutasil fis sifat dan juga yang kedua menafikan kamun visifat. fis sifat fal wahdatu fis sifat dinafat al kamal mutasila wal fiha Wa ma'na wahdatihi ta'ala fil af'ali Wallahu a'lam biso'ab Kita lanjutkan insyaAllah besok okay. nih, kesempatan berikutnya Mungkin-mungkin manfaat Mungkin-mungkin barokah Mungkin-mungkin Allah maringi Gampang ya. Yeah. Mahami Ugi ngamalki Angkoit yeah, Sakit diparingi nur tauhid saking Allah amin ya rabbal alamin nyuwun agung ibang punten alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'anka ma'allam tanihi Fardudhu ilayya indaha jati wa la sinihi ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد